Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Sehari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara menyerpis sebuah printer Epson. Tipenya adalah L850. Kasusnya adalah paper jam ya. Error paper jam kasusnya. Namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi. Setelah saya bongkar ya, baru ketemu penyakitnya dari paper jam. Ini ya, ini tadi anunya, penutup daripada ini. Ya, cara bongkarnya adalah mudah saja ya. Silakan buka baut ini ya, baut ini. Dibuka bautnya, ini itu yang dibuka ya. Nah, ini yang ini ada penutup sini, penutup yang ada di sini. Nah, silakan buka ya, tarik saya di sini. Nah, terbuka sudah ya. Nah, baru kalian angkat ininya, tutupnya ini. Nah, seperti ini. Oke, tapi kalau kalian tidak bisa membuka baut yang ini, kan ini ada scanner ya. Silakan dulu ini. Saya tadi buka ini buka dulu bautnya. Nah, angkat scannernya ya, angkat sedikit terus. Setelah diangkat, ya, nah baru bisa kalian buka baut yang ini. Nah, setelah angkat scannernya sedikit, tapi nggak usah dilepas. Fleksibelnya ini nggak usah dilepas ya. Sekadar angkat sedikit, kalau kalian buka ininya, baut yang ini, baut ini. Nah, baru kita kalian bisa buka ini. Nah, kemudian untuk membuka yang ini ya, tutup ini ada penguncinya di sini. Ini penguncinya ya, semoga kelihatan penguncinya di sini. Nih di sini. Sini kalian dorong pakai obeng min ya, nanti baru bisa terlepas tutupnya yang ini. Oke, sekarang kita tes ya. Ini sudah penyakitnya sudah saya temukan ya. Jadi tadi saya mencari-cari apa penyebabnya paper jam, ternyata ini masalahnya ya. Jadi tidak perlu lama-lama, masalahnya di sini. Ini kan ada sensor ya. Tuh, muka kelihatannya. Tuh, sensor bulat itu ya. Semoga kelihatan. Tuh ya, sensor ini ya, yang bulat ini kotor ya. Ini kotor. Nah, terus dia nyangkut, ada kabel nyangkut di bawahnya ya. Itu kan ada kabel ya di bawah itu. Dia nempel sama sensornya ini. Dan jadi itu yang menyebabkan kotoran juga. Itu ada kabel ya. Semoga kelihatan itu kabel paling bawah. Nah, itu nempel sama sensor yang bulat ini. Nah, terus saya benahi itu ya. Benahi saat saya pinggirkan ke sini ya. Kabelnya yang hitam ini ya. Nih, ini kabel hitam ini yang arah ke bawah sana. Nih, kabel hitam ini. Nah, itu. Semoga kelihatan. Nah, itu bersihkan menggunakan tisu ya. Ini tisu kering. Saya bersihkan tadi.
saya gosok-gosok ya. Nah, seperti ini. Nah, saya gini-gini kan. Nah, untuk memutar itu, silakan putar roda ini ya. Nih. Nah, putar untuk nah, baru kalian bersihkan sensornya seperti ini. Nah, ini sudah bersih ya. Sudah saya bersihkan tadi. Sekarang tuh ya. Sudah bersih. Kita tes ya. Bahwa ini benar-benar pinternya sudah normal ya. Hidupkan. Kalau tadi ya, printernya hidup sebentar, nggak lama, ya hidup normal seperti ini, tidak lama terus dia error ya. Kita lihat. Perhatikan dulu. Nah, lihat cartridge-nya. Nah, itu sudah berputar. Jalan maksudnya, sudah jalan head-nya. Cuman ini sudah tidak error lagi ya. Oke. Okay. Ya. Kalau tadi sih hidup sebentar, muncul seperti ini, terus paper jim. The inside-nya. Kalau nggak salah tulisannya seperti itu. Oke, okay, sudah normal ya. Sekarang kita tinggal tes saja. Kita tes ya, copy ya. Tutup. Kita pasang kertas dulu. Oke, kita kasih kertas di sini ya. Sini ya, kita copy. Ini kertasnya sudah ditaruh. Penyangganya belum saya pasang ya, penyangga belakangnya. Tadi saya lepas nih. Untuk mempermudah nih. Oke. Kita tes kopi hitam. Black. Oke. 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 Oke, sudah. Ngeprint ya. Tuh. Oke, berhasil ya. Sudah tidak error, sudah bisa ngeprint. Ya. Ini hasilnya. Oke. Demikian ya, bagaimana cara mengatasi printer Epson R850 paper jim ya. Kasusnya adalah paper jim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.